Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Balikpapan dan Bang Emet nginepnya di Hotel Astara. Ini hotel agak unik, tapi kita lihat aja kayak gimana. Oke? Ayo kita lihat. Hotel Astara Balikpapan ini lokasinya ada di Penta City Shopping Avenue, Balikpapan Superblock, pusat kota Balikpapan. Bang Emet dan teman Bang Emet menginap di sini nggak sengaja. Pasalnya, Hotel Grand Jatra yang harusnya Bang Emet nginap di sana, karena ada acara kantor juga di situ, kamarnya penuh akibat mendadak ada kebutuhan kamar tambahan untuk tamu kantor Bang Emet. Tapi ternyata, Hotel Astara ini unik. Pintu masuk hotel ini ada dari berbagai arah, tapi yang pasti, kalau kita masuk dari lobi bawah, baik dari sisi satu ataupun sisi lainnya, kita harus ke lantai 7 dulu, lalu pindah gedung untuk ke reception, kalau kita masuk dari sisi yang salah. Setelah check-in, barulah kita naik ke kamar hotel, di gedung sebelah, kalau kita ke bagian kamar yang beda tower. Asli kocak. Hotel ini ratingnya bintang 4. Uniknya, di hotel ini ada waterboom, aquaboom namanya. Kita yang menginap di sini dapat jatah 2 tiket untuk bermain di waterboom tersebut. Lumayan. Kalau beli, satu tiketnya harganya Rp125.000. Sayangnya, berhubung Bang Emet dan kawan-kawan lagi ribet dan nggak bawa pakaian serta kacamata renang juga, Bang Emet nggak menikmati fasilitas tersebut. Anyway, untuk hotelnya sendiri, Bang Emet serasa nginap di apartemen. Nggak kayak di hotel bintang 4. Lorongnya, kamarnya yang sempit, ranjangnya yang sharing satu berdua tapi kecil, kurang menggambarkan hotel bintang 4. Tapi di luar itu, mantap lah. Fasilitasnya oke, internet speednya yang ya lumayan lah ya. Restorannya luas dan cozy, kamar mandinya ada shower dan hose, serta ada hair dryer di kamar mandi. Sedikit kekurangannya adalah air panasnya yang nggak banyak. Baru sebentar, airnya sudah tinggal hangat-hangat kuku saja. Di sini juga nggak disediakan sabun buat tangan yang menjadi preferensi Bang Emet kalau mandi. Tapi overall, malah lebih mendingan daripada Hotel Grand Jatra tempat Bang Emet menginap di malam berikutnya. Oke, Bang Emet istirahat dulu. Belum mandi dari tadi pagi soalnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.